Halo guys, kali ini saya akan berbagi cara menginstal aplikasi Mi Remote pada HP Xiaomi. Silahkan kalian cari aplikasi Mi Remote lalu klik ini pada ikon Mi Remote ini ya. Setelah ini jangan dulu yang ditambah remote, jangan dulu. Kalian klik ya yang ini, topo yang di pojok kanan atas ada tulisan TV, silahkan klik. Setelah ini kalian ini ya install file Mi Remote, ini install. Ini ada dua pilihan ini, silahkan teman-teman pilih mana yang disukai. Kalau saya lebih milih ke ini Google Play ya. Klik di Google Play. Ini kita install. Klik pada install. Nanti ini dibiarkan saja, diikuti saja nanti. Sedang proses ini, proses install ini biarkan saja ini, nanti kalau sudah muncul tulisan selesai baru diklik yang ini, tulisan selesai. Nah ini silahkan klik pada tulisan selesai. Sampai sini kita kembali ke ini ya, aplikasi Mi Remote tadi ya, silahkan klik Mi Remote, kita masuk lalu baru kalian klik yang di bawah ini, tambah remote. Nah, ini tambah remote. Sampai sini karena ini tentang remote TV, maka saya klik yang ini di bagian TV. TV klik. Ini kita setuju, pada setuju ini minta persetujuan ini. Ini bukan promosi, hanya kebetulan karena TV saya merek Toshiba, jadi saya klik yang di Toshiba. Ini prosesnya cepat loh ini. Cuma enggak tahu kadang yang bukan tem sulit pakai ini. Nah, nyampe di sini silahkan kalian tekan tombol power ya, ini yang sudah saling kari putih tadi. Silakan kalian tekan power agak lama, dan ini nanti karena TV saya dalam kondisi off. Nah ini apakah TV Anda menyala, maka saya jawab tidak. Ini biarkan saja, biasanya loh ini hanya dalam hitungan detik TV sudah nyala. Kebetulan HP-nya cuma satu, jadi tidak bisa ngerekam TV-nya. Untuk ini, tapi ini udah nyala ini. Posisi TV saya sendiri udah nyala. Nah ini untuk melihat tombol-tombolnya, silakan teman-teman scroll geser ke atas ya. Silakan geser ke atas. Nah ini menu-menunya cukup komplit ini, sama dengan remote bawaan. Sampai sini semoga kalian paham, dan jika berkenan monggo di subscribe, like, dan share. Terima kasih.